Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku di channel Miao Obi. Kali ini kita bakal main game kita lagi ya teman-teman. Oke, Grand Chess Mobile. Oke, di sini aku bakal membahas gimana sih bang cara farming Piranha yang baru Blue Game ya teman-teman. Banyak banget yang nanya bang, cara farming Blue Game tuh gimana? Bener bang, cara farming apa tuh Blue Game yang terbaru tuh pakai Hero S gimana? Hero S-nya diapain kan? Gini deh, aku di sini aku bakal jelasin ya teman-teman. Oke, di sini aku bakal langsung aja masuk ke inti videonya aja teman-teman. Oke, gimana cara buat farming itu ya Blue Game di sistem terbarunya teman-teman. Oke, di sini aku bakal tunjukin ke kalian dulu. Pertama itu kalian wajib punya hero itu ya. Harus kalian wajib punya hero A itu banyak ya teman-teman. Oke. Kalian wajib banget punya hero A ya teman-teman. Hero A kalian nih harus banyak ya. Oke, di sini aku punya 200 hero A teman-teman. Oke, pertama kalian wajib banget punya hero A di sini ya. Terus kita kalau kita udah banyak hero A kita apain bang? Oke, kita di sini aku bakal aja langsung fusion ya. Hero A kalian fusion aja teman-teman. Oke, kalian fusion aja terlebih dahulu ya. Oke, kalian fusion, kita gas lagi fusion ya. Oke. Oke, fusion aja. Oke, kalau kalian hoki, kalian bisa dapat hero SR, teman-teman. Kalau kalian hoki ataupun hero SR ya. Oke, kita bakal coba lagi di sini ya. Oke, kita dapat hero S ya, hoki ya. Pokoknya kalian fusion aja ya teman-teman ya, buat hero kalian ya dulu ya. Oke. Oke, di sini hero kita udah habis teman-teman. Selanjutnya buat hero kalian yang apa nih, hero S kalian, kalian evolusi aja teman-teman ya, hero S kalian ya. Oke, kita evolusi lagi. Oke, udah kalian evolusi, kalian biarin aja follows dulu ya. Oke, terus kita bakal evolusi lagi yang ini. Terus kalian harus apain lagi? Di sini kan kalian lebih worth it sih kita jual polosan aja teman-teman ya. Kalau menurut aku sih gitu sih teman-teman ya. Kalau kalian mau jualin, jual polos saja ya teman-teman. 3 4 5. Kalau ini kan 1 2 bintang 3 4 5 6 7 7. 1400. Kalau full awakening, full awakening itu 1200 ya teman-teman. Terus kalian fush, kalau kalian awakening gitu kalian pakai gold lagi. Bagusan kalian jual polos saja sih kalau aku rasa ya teman-teman. Kalau menurut aku sih kayak gitu sih ya di sini. Kalian lihat ya, kalau full awakening harganya show to you. Oke, okay, this full awakening you can get 1000 apa nih, 1000, kalian bisa dapat 1200 ini ya teman-teman. Blue game Piranha. Terus gitu aja sih teman-teman di sini. Oke teman-teman, mungkin video kita cukup sampai di sini terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini intinya dari video ini itu kalian tuh hero S itu kalian worth it-nya jualnya polosan aja teman-teman. Polosan bintang 6 ya. Usahain kalian fusion dulu hero kalian yang A, terus kalian pokoknya gitu deh ya teman-teman, kalian jual polosan aja kalau menurut aku ya. Jadi kalian nggak perlu habis material, habis gold.
cukup polosan doang kalian jualnya di hari Jumat ya teman-teman. Kalian wajib jualnya di hari Jumat biar kalian dapat bonus ya. Ya teman-teman, mungkin video kita sampai di sini terlebih dahulu. Begitu tadi mainin game kita, terus aku kasih tahu cara farming blue game yang baik itu gimana sih. Oke, gitu aja sih ya menurut aku teman-teman. Di sini kalian tuh wajib itu ya teman-teman, upgradein hero kalian itu. Kalian mau upgradein hero kalian itu jangan di upgrade pakai material awakening ya, ataupun dupe. Kalian tinggal fusion aja dulu hero A kalian intinya, terus keduanya hero S kalian evolution aja sampai hero polosan bintang 6 teman-teman, baru kalian jual ya. Gitu aja sih ya di sini. Oke, salam aku dari Miao Obi.